بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim ma huwa asdaqul qailin kuntum khaira ummah ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahumma bil Qur'an amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh jajaran terutama rektor kita masyaallah Rektor Keluarga Besar Unisula yang sama-sama kita semuanya merindukan pertolongan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap staf dan keluarga besar Uni Sula. Masya Allah, ini sebuah kehormatan bagi kami yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba didudukkan di kursi ini, disuruh ngomong, <laughs> dan eh, mohon izin, mohon maaf terlambat eh, karena tadi nggak nyangka ada Syekh Muhammad eh, Syekh Hussein Jabir. Adik dari almarhum Syekh Ali Jaber, ternyata beliau juga mampir ke Semarang sedang berdakwah di seluruh uh, Jawa Tengah dan hari ini Rembang dan kami pun demikian hari ini kami ada di Semarang dan insya Allah besok akan menuju Jogja untuk roadshow dakwah offline sudah dimulai lagi Bismillah dan insya Allah besok pagi uh, kami diundang uh, di Masjid Taufik dari guru kita Al Mukarrom Habib Hasan Toha. Insya Allah besok subuh. Insya Allah tadinya bersama Ustadz kita Ustadz Wijayanto, tetapi beliau nampaknya kelelahan karena baru pulang dari Bandung, sehingga beliau mohon izin belum bisa hadir, tetapi beliau insya Allah akan bersama kita di lain kesempatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi begitu masuk saya kaget, kagum dan bangga ketika masuk ada tulisan World Islamic Class University. Ini keren, Pak. Ini mental. Ini mindset. Kita ini umat Islam, mohon izin, mohon maaf, Pak. Banyak yang rendah hati itu bagus, rendah diri itu nggak boleh. Ah, kami mah cuma kampus Islam. Biasanya kampus Islam itu, maaf, di mana-mana, itu nggak berani identitinya jelas. Ini mantap banget. Begitu tadi lihat di sini juga ya, masya Allah, world class Islamic University. Jadi kampus Islamic kelas dunia. Ini keren. Ini pede. Ini percaya diri. Kenapa? Beginilah Islam mengajarkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya. la tahinu, la tahzanu, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa sedih, merasa hina karena kalian itu yang tertinggi jika kalian orang beriman. Jadi orang beriman itu punya rasa percaya diri. Kemarin Pak, Alhamdulillah kami ditelepon oleh dekan Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar, Jakarta. Beliau bilang, Ustaz Fatih, Ustaz kan gurunya para artis di kanan kirinya Ustadz banyak artis-artis hijrah Ustadz boleh nggak tolong kita dibantu menghubungkan kepada beliau-beliau untuk membuat satu kreatif video agar mahasiswa Islam itu maunya belajar hanya ke kampus Islam karena publikasi melalui poster publikasi melalui spanduk udah nggak zaman Ustadz saya bilang siapa termasuk juga Unisula saya siap bantu ya jadi Masya Allah langsung saya telepon teman-teman Mas Ari Untung, Mbak Dewi Sandra dan yang lainnya. Beliau bilang, ya Ustadz soalnya kami nggak pernah diundang sih gitu. Kalau kami diundang di kampus-kampus Islam, ya kami pingin banget bantu. Supaya apa? Mahasiswa Islam itu senangnya masuk kampus Islami. Nah Alhamdulillah, jadi ini luar biasa mental Pak. Kenapa? Banyak umat Islam itu nggak pede dengan agamanya. Ya, apalagi sekarang Masya Allah banyak sekali yang me, Oh, apa ya, mempermalukan agamanya. Saya Muslim, tapi saya nggak percaya syariat. Tunjukkan saya di mana di Quran dalil tentang wajibnya sholat. Waduh ini, aduh pak, ini katanya intelektual pak, ya di sebuah kampus terbaik Indonesia, dosennya ngomong begini gitu, nggak level banget disebut intelektual. Saya DM pak, direct message dari Instagram. Saya bilang apa? dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yang cuma S1 pingin ngajak debat terbuka dengan Bapak di mana dalil dalam Quran tidak ada ayat tentang perintah sholat dan juga Bapak mengatakan Islam yes tapi syariat no ini mengerikan itulah yang namanya apa inferiority complex jadi umat Islam hari ini itu ngalamin yang namanya Pak nggak pede kalau yang namanya bisnis, bisnis islami selalu nggak pede. Kalau perumahan islami, nggak pede. Kalau kemudian kampus islami, nggak pede. Seakan-akan kalau bawa islam itu akan rusak pasarnya, akan jelek image-nya, akan nggak laku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin. Ada penelitian ya dari Mas Yuswo Hadi. Ini menarik Pak. Judul bukunya Middle Class Economic Islam. Jadi uh, Islamic Middle Class segmen uh, Segment Market. Ternyata apa Pak? Beliau, Mas Yuswo Hadi ini pakar marketing, pakar branding. Beliau mengatakan apa? Indonesia ini muslim terbesar di dunia dan kecenderungan daya beli pasar Islam itu meningkat ratusan kali lipat. Dulu Pak, saya masih ingat. Saya kuliah yang namanya berhijab Bu, jarang. Kalau berhijab pasti terlalu pertanyaannya apa? Dari PK ya? PKS maksudnya. Dari jamaah tarbiyah ya? Dulu, tahun 90-an sekarang masya allah artis berhijab pak saya menemani mbak Laudia Sintia Bella itu mau umroh sekarang berhijab full mbak Dewi Sandra yang tadinya artis waduh rasanya bajunya nggak ada yang longgar ya sekarang masya allah bajunya rambutnya nggak kelihatan aurat sedikit pun mbak Meli Guslow kita mungkin tahu ya bapak ibu ya lagunya ya bagaikan langit di sore hari berwarna biru gitu, sebiru hatiku gitu ya masya allah sekarang Tutup. Artinya apa? Ada kecenderungan hari ini umat itu rindu berislam. HSBC, Hong Kong, Shanghai Bank, pakai syariah aja dikit, omsetnya oh, naik luar biasa di London. Jadi ada upaya hari ini untuk mengkerdilkan Islam dan ada kecenderungan umat Islam hari ini apa? Nggak pede bawa-bawa Islam. Jadi kalau bawa Islam tuh rasanya gimana gitu. Takut nanti enggak gitu ya. Ya termasuk tadi Masya Allah ini luar biasa ini PD ya. World Islamic class ya, world class ya, Islamic University. Berarti apa? Dengan seperti ini harus world world class. Tayangannya, tampilannya, wifi-nya, ruangannya, dosen-dosennya, kemampuan uh, intelektualnya, world class berkelas benar. Jadi jangan pernah kemudian kita merasa bahwa kita ini ya Allah siapalah saya, saya mukmin, saya muslim seakan-akan apa? tertuduh. Seakan-akan selalu menjadi pihak yang tersalah. Masya Allah Pak, mohon izin. Saya kemarin terjadwal ngisi di masjid Takwa Cirebon. Sudah terjadwal, sudah dipublikasi tiba-tiba ada saudara-saudara kita yang lain yang katanya ya uh, menstempel gitu. Saya dengan terlibat uh, radikalisme dan terorisme sehingga Pak saya dibatalkan. Saya bilang, saya itu ngisi di mana? Di Istiqlal bareng sama AGIM rutin, Pak. Saya juga pembicara di Damai Indonesiaku. Rutin, Pak. Saya juga ngisi di RCTI, saya ngisi di beberapa TV. Enggak pernah ada media yang mau, mau mau apa namanya melarang kita berdakwah termasuk di Unisula termasuk di Habibah Ken kenapa? Masjid Takwa Cirebon kemudian membatalkan itu juga aneh gitu makanya saya kemarin ngadu ke Ustadz Bahtiar Nasir gitu ke uh, Bu Yahya kata Bu Yahya sabar Ustadz memang hari ini tantangan dakwah kita luar biasa kita hari ini dipecah belah Seakan-akan orang yang menyampaikan kebenaran hari ini menjadi orang yang paling kriminal Dan orang yang paling kriminal hari ini adalah orang yang paling mulia Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang sendiri mengatakan Kuntum khaira ummah Kalian itu umat terbaik Apa syarat umat terbaik? Di ayat ini di Quran Surah Ali Imran 110 Kuntum khaira ummah Kalian umat terbaik Syaratnya apa? Tiga tak muru nabil ma'ruf mengajak kepada kebaikan agen-agen perubahan agen-agen kebaikan yang kedua apa tak muru nabil ma'ruf watan hauna anil mungkar mencegah kemungkaran dan yang ketiga watu minu nabilah pertanyaan kita pak kenapa umat Islam hari ini nggak menjadi terbaik padahal secara sejarah pak sudah pernah lihat ya pak Madinah itu kecil bu Madinah itu kecil bapak ibu kalau kita umroh, putar-putar bis Madinah itu selesai, Pak. Tapi Masya Allah, Madinah bisa menaklukkan Persia. Yang jutaan kilometer besarnya, 7,5 juta kilometer. Madinah bisa menaklukkan Romawi. Yang dua raksasa adidaya itu ada di zaman itu. Madinah kecil. Tapi luar biasa, Bu. Ya, Persia itu kalah dengan pasukan baginda Nabi SAW pada saat perang Yarmouk. Begitupun Romawi juga kalah pada saat perang. Tapi apa yang terjadi? Hari ini umat Islam malah nggak pede. Padahal sang pemenang peradaban adalah kaum muslimin. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Mohak? Kang Sony tahu Mohak? Yang rambutnya begini? Itu ternyata sejarahnya ada Pak. Sejarahnya perang di Hungaria Pak. Ternyata pasukan Turki Utsmani melawan Eropa bersatu, Pak. Bayangin. Dan gak ada yang absen. Belanda ada di sana, Jerman ada di sana, Prancis ada di sana, Inggris ada di sana. Bersatu melawan satu pimpinan pasukan cucunya Muhammad Al-Fatih. Namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Terjadilah perang di dataran Mohak, makanya disebut perang Mohak. Eropa bersatu melawan satu kekuatan kaum muslimin. Apa yang terjadi, Pak? Kurang dari satu setengah jam. Eropa bersatu dilumat oleh pasukan Islam. Betapa luar biasanya Islam ini Pak. Eropa bersatu, kurang apa hebatnya Inggris, kurang apa hebatnya Romawi, kurang apa hebatnya semua, satu setengah jam. Kalau Bapak Ibu penasaran boleh nonton di Youtube. <laughs> Saya nggak bisa jelasin karena waktunya mepet, nanti dicari aja. Perang Mohak, ya perang Mohak coba cari pak itu masya Allah kalau nonton merinding gitu kenapa dan sampai hari ini Hungaria mengenang hari itu sebagai hari yang mampu mempermalukan mereka di dunia kenapa karena Eropa bersatu mengalahkan satu pasukan Turki Utsmani Turki Utsmani memenangkan peperangan bahkan tentara laut paling hebat siapa pak Barbarossa Khairuddin Barbarossa yang disebut dengan jenggot merah oleh orang barat dibuat film jelek Namanya apa? The Pirates of Caribbean. Si jenggot merah. Padahal Pak, si jenggot merah itu apa? Marsekal Laksamana Jenderal terhebat pasukan Angkatan Laut Turki Utsmani yang kalau ada pasukan Barat, ada pasukan dari luar datang, ada lambang Utsmani itu langsung mundur, Pak. Masya Allah, udah nggak usah berani diskusi aja nggak usah jadi. Mendingan apa? Mundur. Pasukan siapa? Khairuddin Barbarossa, si jenggot merah. Memang jenggotnya merah. Tapi digambarkan apa Pak? Barbar. Jadi kata barbar itu, itu diambil dari Khairuddin Barbarosa. Jadi sebuah apa ya stempel negatif untuk seorang yang bernama Khairuddin Barbarosa. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga melihat, bayangkan, waduh saya merinding Pak, pasukan terbaik perang dunia datang ke Indonesia. Dilawan pakai apa? Dilawan pakai takbir, hancur pasukan-pasukan Inggris, pasukan-pasukan Portugis. Saya kemarin Pak, Masya Allah, Alhamdulillah ketemu dengan Sultan Cirebon yang baru. Jadi Sultan Cirebon ini kan sekarang sedang ada problem kekeluargaan. Ya Alhamdulillah kemarin ketemu sama Sultan yang sudah dilantik. Saya cerita, ternyata apa Pak? Saya baru tahu juga. Ternyata Sultan Cirebon itu, waduh saya merinding ya. Itu ternyata di zamannya itu adalah Sang penakluk Portugis ketika di Fatahila, di Fatahila itu adalah mantunya, ya mantunya, ya Sunan Gunung Jati. Ya ini Fatahillah yang mampu menaklukkan Portugis di uh, Jakarta, masuk dihantam sama Fatahila. Kemudian apa? Beliau lah yang mempersatukan tanah Jawa dengan Banten sekaligus juga pajajaran. Ya Allah, berarti apa yang terjadi di zaman itu umat Islam benar-benar world class. Tapi pertanyaannya Pak, kenapa umat Islam hari ini terpuruk? Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang disayang Allah. 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Ustadz maaf itu data dari mana? Karena ini lembaga intelektual, sebutin datanya. Data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2018. 58,53 persen umat Islam gak bisa baca Quran. Itu BPS Pak. Yang terbaru dari PT IKI Pak. Perguruan Tinggi Ilmu Quran mengatakan apa? 73 persen umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Akhirnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kemarin, apa yang terjadi? Mas Ari Untung, artis, nggak percaya dengan data itu. Apa yang terjadi? Akhirnya, kemarin, masya Allah, Mas Ari Untung nyobain siapa yang bisa baca Quran, dikasih uang 50 ribu di pinggir jalan. Ternyata, Pak, uang puluh ribunya awet. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa baca Quran. Sedih banget, Pak. Sedih banget, Pak. Bahkan kemarin Rektor Unsia, Universitas Syiah Kuala Aceh. Alhamdulillah, terima kasih Universitas Syiah Kuala Aceh apa katanya? 72% mahasiswa Unsia tidak bisa baca Quran. Berarti bukankah umat Islam Indonesia umat terbesar di dunia, umat Islam terbesar? Iya. Bukankah yang paling banyak umroh umat Islam? Iya. Bukankah yang paling banyak masjidnya di seluruh dunia umat Islam Indonesia? Iya. Bukankah jamaah haji terbesar di dunia adalah Indonesia? Iya, tapi bukankah kemudian korupsi terbesar di dunia juga ada di Indonesia? Bukankah kemudian dana pesantren paling tidak awet itu ada di Indonesia? Bukankah kemudian ulama-ulama yang menjual agama dengan harga yang murah juga banyak di Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Maka Indonesia, agar menjadi umat terbaik seperti Madinah, syaratnya tiga: kata Quran kuntum khaira ummah uhrijat linnas syaratnya tak muruna bil ma'ruf mengajak kepada kebaikan kampanye kebaikan wa tanhauna anil mungkar mencegah kemungkaran wa tu'minuna billah beriman kepada Allah oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah sejarah membuktikan bahwa pendidikan terbaik pendidikan kaum muslimin kampus Al-Azhar itu sudah ada pada saat Eropa belum mengenal sabun mandi Pak. Eropa itu di maja kegelapan ya. Ada buku yang menarik Pak, karyanya Pak Dr. Adian Husaini, guru kita semuanya. Beliau dari Miumi ya. Uh, beliau ini Masya Allah luar biasa buat buku namanya Wajah Peradaban Barat. Jadi ketika saya baca abad pertengahan kita itu sudah kenal yang namanya ya alat bedah tercanggih di dunia, kita sudah kenal penerbangan pertama di dunia, kita sudah kenal optik pertama di dunia, tapi barat belum kenal yang namanya mandi. Mereka tidak pernah mandi. Toilet mereka di pinggir-pinggir jalan mereka BAB. Apa artinya? Umat Islam di zaman itu khairu ummah, umat terbaik. Tapi hari ini umat ini jauh dari predikat terbaik. Masjid memang banyak, tapi pulang dari masjid sendal hilang juga banyak. Ini PR kami Pak, PR kita semua untuk sama-sama mengembalikan umat ini lagi menjadi umat terbaik. Karena Allah nggak mungkin salah Pak. Masa Allah salah mengatakan kuntum khairu ummah? Masa Allah salah? Nggak mungkin Allah salah. Pasti ada yang salah ini. Siapa yang salah? Tentu kita. Kenapa? Karena tiga syarat ini tidak terpenuhi. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Kalau kita hari ini mencegah kemungkaran, Pak. Dakwahnya nggak panjang. Tadi saya Husain, saya Husain Jabir ini anak paling dekat paling kecil di bawahnya Syekh Muhammad, di bawah lagi dari Syekh Ali Jabir tadi datang ngobrol sebentar sama beliau. Beliau bilang apa? Ustaz, saya nanti ngisi di kantor pajak katanya. Tapi saya bilang, coba ngomong sama kantor pajak, jangan narik pajak. <laughs> Kenapa? Karena ada hadis ya yang kemudian melaknat orang-orang yang meminta orang untuk bayar pajak. Apa kata beliau? Iya Ustaz, besok kita nggak boleh ngisi di situ lagi. <laughs> Padahal memang ada hadisnya gitu ya. Jadi kalau kita itu mencegah kemungkaran langsung di Pak. Ya, kemarin Instagram kami, Pak, dicabut ya. Karena Bapak, karena kami menyampaikan bahwa pinjol mau legal mau tidak legal itu haram ini barusan alhamdulillah istimewa ulama pak hasil istimewa ulama salah satunya apa pinjol itu haram cuma kurang lengkap harusnya apa legal dan tidak legal itu haram kenapa karena pinjol itu ribawinya jelas pinjam meminjam ada bunga apa kata nabi kita ini kemungkaran besar. Apa kemungkarannya? 73 pintu dosa, kata Nabi dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Siapa yang mau zina sama ibu kandungnya? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak muru nabil ma'ruf, watan hauna anil mungkar, watu minu nabilah. Nah, waktu minum nabilah pandemi ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan kita kepada Allah diuji dengan adanya pandemi ini. Banyak sekali guru-guru kita, dosen-dosen kita, guru-guru besar kita, ustadz-ustadz kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengokohkan keimanan kita bahwa Allah jalla jalaluh penguasa atas alam semesta berkendak atas apapun. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit yang ingin kami ingin sampaikan di forum yang mulia ini bertemu dengan tokoh-tokoh mulia mudah-mudahan Allah pun memuliakan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah mari sama-sama kita saling bahu-membahu saling bantu untuk mewujudkan khairah ummah dengan prinsip ta'awun alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan saling bantu-membantu dalam kebaikan dan saling tolak menolak dalam urusan keburukan. Semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Uni Sula ini menjadi kampus terfavorit seluruh dunia. Jadi, seluruh dunia, kiblat pemikiran, kiblat peradaban ada di sini. Ya, amin. Insya Allah. dan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi kalau orang bangga, Pak, kalau sekarang kan lulusan mana, nak? ITB, wow, dadanya beda, Pak. Tapi lulusan dari mana? nak? Uin, itu langsung turun, pak. Lulusan dari mana, pak? Upi, kecil, pak. Tapi kalau itb, dari mana? Dari, uh, 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 misalnya sebut saja ui, walaupun di sana banyak yang aneh. Atau sebut dari mana lagi, misalnya uh, uh, Cambridge University, itu beda, pak. Ngomongnya itu Cambridge University. Dari mana, mas? saya lulusan dari Australian National University. Beda pak. Tapi kalau dari mana mas? Kampus Islam pak. Aduh, itu rasanya langsung rendah. Nah hari ini saya dihadapkan di hadapan bapak-bapak yang punya visi besar ingin mewujudkan khair ummah dan kami di Cinta Quran mohon dukungannya pak. Kami dalam rangka roadshow ini pak. Ini insya Allah dalam rangka untuk menghapus buta aksara Quran di Indonesia. Jadi alhamdulillah sampai hari ini dari tahun 2011 kami punya gerakan namanya Indonesia bisa baca Quran sampai hari ini sudah membebaskan 80 ribu buta aksara Quran di Indonesia dari Sabang sampai Maruke. dan uh, sampai hari ini yang belum bisa baca Quran ada 100 juta orang jadi masih ada minus ya 9 10 uh, uh, juta lagi yang belum bisa baca Quran, bapak ibu yang uh, lebih 99 juta lagi karena satu juta pun belum kami sentuh. Kami mohon doa, mohon dukungan agar bisa kita bersinergi bekerja sama dan kami punya media namanya Cinta Quran TV bisa diakses. Ingin sekali di YouTube uh, kami punya Cinta Quran TV, ingin sekali bersinergi dengan Unisula dan uh, mudah-mudahan ini juga menambah minat dan kecintaan anak-anak muda kita seluruh Indonesia untuk Mengambil pendidikan di Wood Islamic Class, Wood Class Islamic University di Uni Sula ini, Masya Allah, ini yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan yang benar, hanya milik Allah yang salah. Kamilah tempatnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.